Dalam beberapa minggu belakangan ini, kita mendapatkan kabar mengenai kunjungan beberapa delegasi. Dimulai dari Komandan US Indo-PACOM, Laksamana John Aquilino, Duta Besar Jepang Kanesugi Kenji, Atase Pertahanan Australia Matt Campbell, Chief of Royal Australian Air Force Melvin Ernest Glanville Hopfeld, Chief of Royal Australian Navy Michael Noonan, dan beberapa tamu lainnya. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan bilateral antar negara, serta untuk membahas latihan gabungan dengan negara-negara yang mengikuti latihan Super Garuda Shield dan latihan lainnya. Beberapa informasi yang kami dapatkan, latihan ini akan melibatkan 14 negara dan dilaksanakan di beberapa tempat secara serentak. Latihan besar ini tentu saja berguna untuk mempelajari kemampuan tempur yang lebih kompleks, seperti kombinasi satuan tempur yang terintegrasi. Dalam video ini kami akan membahas dan menjelaskan secara singkat mengenai jenis latihan apa saja yang akan dilaksanakan pada Garuda Shield 2022. Keuntungan apa saja yang didapat oleh Indonesia dalam latihan ini? Lalu latar belakang apa yang mendasari latihan skala besar ini? Dan yang terpenting adalah bagaimana dampak latihan ini terhadap kondisi geopolitik Indonesia? Mari kita simak bersama-sama. Berdasarkan paparan perencanaan Amerika Serikat untuk latihan Garuda Shield 2022, terdapat beberapa jenis latihan yang akan dilaksanakan. StaffX merupakan pelatihan yang dikhususkan kepada staff untuk mengeksplorasi pembuatan keputusan yang kompleks dan eksekusi instruksi dalam misi yang dilaksanakan oleh organisasi TNI. PASX merupakan pelatihan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dan US Navy untuk berkooperasi dan berkomunikasi dalam misi tempur ataupun humanitarian. Amphibious Ops, latihan yang melaksanakan misi ofensif menggunakan kapal perang dan kendaraan tempur amfibi. Airborne Ops, latihan serbu udara dengan melibatkan aset mobilitas udara. Hirain, latihan embarkasi alutsista dari pesawat transport di bandara udara. Calfex, merupakan latihan yang menggunakan live munitions dengan melibatkan beragam alutsista, dimulai dari meriam 105mm, HIMARS, Apache, ATGM Javelin, dan beberapa aset tempur yang lain. Selain 6 jenis latihan tersebut, terdapat beberapa jenis latihan lain yang akan dilaksanakan di berbagai tempat, dimulai dari Batu Raja, Natuna, Balikpapan, dan Semarang, yang melibatkan pasukan dari Amerika, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, dan Indonesia sendiri. Sesuai dari pernyataan delegasi Amerika Serikat dan Australia saat melakukan rapat dengan Panglima TNI, latihan besar ini akan sangat berbeda dari tahun sebelumnya, di mana memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, keterlibatan beragam alutsista, dan skenario yang jauh lebih realistis. Hal ini tentu saja dapat menguntungkan pihak TNI, dimulai dari peningkatan skill kombatan, penggelaran alutsista di medan tempur, familiaritas alutsista yang digunakan oleh prajurit, dan ilmu baru yang lain. Kombinasi pertempuran yang dilaksanakan dalam latihan tersebut dapat meningkatkan kekompakan dalam manajemen tempur antar pasukan, terkhususnya dengan pasukan negara sahabat. Lalu mengapa TNI mengadakan latihan berskala besar ini? Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memiliki hubungan yang cukup erat dengan para petinggi US Army. Bahkan sebelum menjadi Panglima, Jenderal Andika sudah beberapa kali mengirimkan TNI Angkatan Darat untuk berlatih di Amerika Serikat untuk mempelajari taktik tempur, edukasi berbahasa Inggris, serta peningkatan hubungan partnership TNI Angkatan Darat dan US Army. Selain itu, Panglima TNI sendiri beserta jajarannya memiliki keselarasan dalam pemilihan partner yang tepat untuk peningkatan kualitas prajurit dan perwira TNI. Politik bebas aktif atau non-blok masih melekat di Indonesia, namun bukan berarti Indonesia akan berdiam diri menanggapi potensi konflik regional. Bila kita melihat rencana latihan skala besar dengan Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan negara lainnya, secara tidak langsung menunjukkan bahwa TNI memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan blok barat, yang berujung mempengaruhi situasi geopolitik Indonesia.
Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Dikarenakan Indonesia dianggap mampu untuk membendung ekspansi dan agresivitas Cina di Laut Cina Selatan, baik secara soft power maupun kekuatan militer. Sehingga Amerika berani untuk menggandeng Indonesia dalam menjaga kestabilan kawasan di ASEAN. Apalagi Cina masih mengklaim sebagian wilayah ZEE Indonesia berdasarkan peta Nine Dash Line. Selain itu, tentu saja terdapat dampak negatif bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mengingat Indonesia mengimpor produk dari Cina dengan jumlah terbesar dengan nilai 60,7 miliar US dollar, sementara Indonesia mengekspor dengan total nilai 63,3 miliar US dollar. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus bermain cerdik dalam berdiplomasi dengan Cina, dengan meyakinkan Cina bahwa Indonesia masih dalam status non-blok dan tetap mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI secara utuh, terkhususnya wilayah Natuna bagian utara. Dengan langkah ini diharapkan hubungan bilateral dengan Cina masih tetap terjaga, terutama sektor ekonomi sembari memegang kedaulatan kawasan. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai latihan skala besar ini? Lalu setujukah Anda bila TNI lebih mendekat ke blok barat untuk mengatasi ekspansi dan agresivitas Cina di LCS? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.